orang Jambi, ya. Yaitu ini asalnya motif angsa dua ini kami bikin yaitu dahulu, zaman dahulu. Waktu itu dua, ayo kita ikutan sini punya kerajaan, ada Oktaku kan, betul ya Oktak, kerajaan mencari penghidupan yaitu Pagaruyung, karena ada yang Melayu kan Pagaruyung di kita Jambi. Nah, dilepaslah dua angsa untuk mencari kehidupan oleh raja dari Pagaruyung. Ya dah ya, ceritanya betul lah ya. Iya. Apa salah? Angso dua, kebetulan di depan ada angso dua. Iya. Pasar Jambi. Nah, itulah asal muasal cerita dari Angso Dua, Bu. Sepasang suami istri mencari kehidupan. Nah, ini Angso Dua juga. Oh. Terus setelah itu, setelah dilepas, terus gimana? Bu, tadi setelah dilepas ke itu, terus gimana? Sungai, ya? Dia naik ke atas, dia bukan di sini, Bu, di sebelah. Iya. Iya, ada sungai ini. Dia naik ke Angso Dua itu, pasar Angso Dua, jadi dibangunlah dulu ada kerajaan kecil di situ. Nah, dibuatlah kerajaan di sana, jadi ternyata bagus kan di sana. Oh, jadi ini karena si kata si Angso tadi. Jadi dia bikin di atasnya Angso berdiri. Oh. Ya, itu yang dapat saya cerita. Oh, terima kasih. Ceritanya. Iya. Nih Angso. Nih Angso. Ini sudah kalau mau Angso dulu. Uangnya terbatas. Enggak, soalnya udah banyak banget.